SMA. Oh iya, aku komunikasi sih pagi. Aku ya maksudnya amat sangat disayangkan caranya seperti itu. Memang betul kakeknya. Tapi kan selama ini Gala tidak deket. Toh waktu Vanessa dan Bibi masih ada, Gala sama keluarga pihak Pak Dodi kan juga jarang banget dijenguk. Mungkin bisa 6 bulan sekali gitu dijenguk gitu. Jadi wajar apabila kalau Gala perlu pendekatan terlebih dahulu, jangan tiba-tiba datang bawa orang banyak mau mengambil Gala, yang dimana kan kasihan untuk jiwa psikis sang anak gitu. Jadi harapan saya kalau mau baik-baik membuat cara yang baik juga gitu, jangan sampai nantinya jadi masalah baru itu sih. Harusnya gimana aja sih kak, mungkin emang harusnya dulu, aku berharap kan sama-sama punya pengacara kuasa hukum, pengacara ketemu pengacara, habis itu gimana baiknya maunya klien satu sama lain, setelah itu ketemu kekeluargaan tanpa media. Itu kan kaget loh, ada media, ada orang rame-rame, tidak ngomong terlebih dahulu kayak seakan-akan lagi di apa? Iya, lagi digerebek gitu kan, pastinya kaget. Dan si Gala kan jadinya gak mungkin juga langsung dibawa dengan orang yang saat ini sedang ya dibilang bermasalah dong, jelas sama keluarganya Pak Faisal. Pak Faisal kan saat ini sudah sabar, sudah keluarganya dibilang begini, keluarganya dibilang begitu, Fuji juga difitnah. Toh diperbaiki dulu masalah yang ada, baru nanti pelan-pelan selesaikan yang lain gitu loh. Jangan tiba-tiba kayak mana ya bahasa kasarnya kayak nodong gitu. Emang iya betul itu kakeknya, tapi alangkah lebih baiknya caranya sesuai keprimanusiaan gitu, jangan kayak begitu. Assalamualaikum gitu dulu ya kak. Iya, dia diobrolin aja dua pengacara maunya seperti apa. Habis itu ketemu kekeluargaan tanpa media, tanpa orang-orang yang tidak berkepentingan, yang dimana nantinya bakal malah makin recok gitu. Ya udah, akhirnya di sini pun aku kemarin kan juga lagi nggak ada, tapi langsung aku telepon papa langsung telepon balik. Memang keputusan yang diambil tidak diberikan, menurut aku keputusan yang baik saat ini. Mungkin semua teman-teman netizen aja di Instagram, ya bagus nggak dikasih. Atau menunggu dulu kabar bahwa siapa yang berhak untuk apa? Ya itu pastinya yang pertama. Kedua, pasti pengennya semua baik-baik aja. Toh berlaku ya seperti yang seharusnya gitu kan, keadaannya sudah sedang ricuh nih. Jangan tiba-tiba langsung seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Diselesaikan dulu masalah-masalah kemarin, sama-sama saling minta maaf, sama-sama tabayun gitu kan. Nah, deketin Gala gak bisa langsung tiba-tiba langsung dibawa. Atau juga waktu sebelum masalah ini Vanessa dan Bibi masih ada juga gak pernah dijenguk juga kan gitu. Oke? Okay? Yeah. Terima kasih. Iya, gak bisa bangun nih. Tolongin. Bukan main ini. Makasih.